di rumah saya. Ya karena adik saya kebetulan dia di Islam dan kebetulan sudah haji, jadi dia punya alat-alat makan itu sudah tersendiri. Jadi kalau dia datang di rumah dia sudah tahu, oh ini yang saya punya. Itu toleransi kami di Toraja Utara. Jadi paketnya boleh trekking atau boleh melakukan kegiatan bersama dengan masyarakat. Kebetulan ada upacara dukan yang disebut dengan Dabu Solo. Kemudian mungkin yang terakhir, teman-teman pariwisata dari Baru. Jadi mulanya memang kita lebih gencar dari pihak pemerintah melakukan pendekatan pariwisata itu dari 3A, yaitu atraksi, akses, dan amenitas. Ya. Tetapi ternyata perkembangan ke depan ini harus ditambah 2A. Ya. Jadi selain 3A yang pertama itu, maka sekarang itu supaya desa wisata ini bisa maju, ada yang disebut dengan ancillary. Bagaimana yang melibatkan semua orang, siapa-siapa yang terlibat di dalam. Kemudian wisatawan ke depan ini, khususnya anak-anak saya yang masih muda ini, itu yang disebut dengan wisata milenial. Wisata milenial itu, apakah activity? Jadi itu A yang kelima. Bagaimana mereka ikut terlibat dalam kegiatan ini? Jadi ini keterlibatan di dalam sebuah proses. Itu juga yang menjadi daya tarik wisata yang ada sekarang. Jadi dari 3A kita lompat menjadi 5A. Yaitu atraksi, akses, amenitas adalah aktivitinya. Nah ini yang bisa-bisa menjadi bahan pemikiran teman-teman dari Baru. Untuk ya sebagai mungkin tukar pikiran antara saudaranya yang ada di Toraja Utara, khususnya di Cengkona. Mungkin itu dari informasi awal dari kami. Saya kebetulan dituakan saja di dalam pengurusan dewasa wisata, walaupun ditulis di situ ketua, tapi sebenarnya dituakan. Dan mungkin informasi-informasi bagaimana perkembangan desa wisata dari tahun 2018 ini, mungkin dari Pak Lembang. Ya, Pak Lembang. Oke. Okay. Ya. Sebelum jadi, supaya ingat, kita ini bersaudara di Baru itu ada Lembang dan Balusu, itu ciri khas, ya. Ya. Oh, ya. Jadi Balusu ada di sini, ya. Lembang juga ada di sini, di sana juga ada Balusu, itu bersaudara. Ya, terima kasih kesempatan ini. Pertama saya mengucapkan selamat siang untuk kita semua dan selamat datang di Lembang kami. Kalau di sini dikatakan Lembang, di sana desa ya. Jadi kata desa itu sama dengan Lembang kami di sini. Jadi kalau di sini kepala desa, kepala Lembang. Ya. Jadi pertama-tama saya mengucapkan selamat datang untuk kita semua, Bapak Ibu sekalian dari Dinas Pariwisata Baru. Bahwa siang hari ini kami sangat berterima kasih bahwa kami di Lembang ini sebagai terpilih sebagai desa wisata, ya, desa wisata di Kabupaten Toraja Utara. Dari Kabupaten Toraja Utara, 11 Lembang yang sudah tercatat menjadi desa wisata. Dan di dalamnya kami salah satunya. Ya. Jadi desa wisata kami di sini yang diketuai oleh Pak Aloysius Lande, ya, ketua desa wisata kami. Jadi sudah terbentuk kurang lebih 3 tahun, baru terbentuk 3 tahun yang lalu. Ya. Dan puji Tuhan bahwa kegiatan kami sudah mulai berjalan. Ya, baru 3 tahun tapi kita sudah lihat sudah mulai berjalan. Dan atas kunjungan Bapak Ibu sekalian pada siang hari ini akan lebih mendorong kami untuk melakukan kegiatan yang lebih maju lagi ke depannya. Ya, jadi atasnya kami ucapkan terima kasih untuk kunjungan kita pada siang hari ini. Jadi kami sebagai kepala desa di sini tidak akan banyak lagi menjelaskan. Saya kira sudah dijelaskan oleh Pak Aloysius tadi sebagai ketua desa wisata tentang apa yang ada di Lembang kami pada siang hari ini. Mungkin nanti ada kita kunjungan ke acara Rambu Solo, ya. Jadi kita mungkin bisa melihat nanti. Tapi kami mohon maaf bahwa keadaan di sini ya begitulah adanya, ya. Jadi kami mohon maaf apabila bisa berbaur nanti dengan masyarakat, ya. Mungkin ada yang tidak sepaham, tapi begitulah keadaan kami di sini, keaslian kami di Lembang Nonongan. Ya, jadi mungkin itu saja dari saya. Sekali lagi. Mungkin ada informasi. Pakai gelas di. Ya segala.
bersama-sama pariwisata dari Kabupaten Baru. Yang kami hormati Bapak-Bapak Sekretaris, Kepala Kepala Bidang dan semua staf yang boleh hadir bersama-sama dengan kami pada siang hari ini. Yang kami hormati pula Bapak Kepala Lembang selaku pemerintah setempat, Kepala Dusun, Bapak Kepala, Bapak Ketua Desa Wisata di Lembang Nonongan di tempat ini, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh budaya, dan semua yang hadir pada saat ini. Puji syukur patut kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, oleh karena berkatnya kita boleh hadir bersama-sama pada siang hari ini. Sebelum saya lanjut, sedikit informasi buat kita bahwa mungkin kita bertanya kenapa kok banyak-banyak pakai baju hitam. Jadi Toraja itu, kalau ada kedukaan seperti ini, itu identik dengan hitam. Baju pakaian hitam bagi orang Toraja itu tanda perkabungan. Kebetulan di sebelah kita akan ada jadwal kita juga sebentar ke sana. Kita akan melihat bagaimana orang Toraja sampai pada meninggalnya pun dihormati sebelum dikuburkan. Kita akan ke sana sebentar. Tetapi itinerinya sudah ada semua di depan kita semua. Saya perlu informasikan bahwa kami di Toraja Utara, sejak saya masuk di Dinas Pariwisata itu, kami men-SK-kan ada 12 desa wisata. 4 di antaranya adalah desa wisata unggulan, salah satunya di desa wisata Lembang Nonongan di tempat ini. Dan 2 tahun belakangan ini peningkatannya begitu luar biasa, sehingga banyak dilirik oleh orang tamu-tamu dari luar. Bahkan Duta Besar India pun, Ibu Siska, sudah bisa datangkan di sini untuk melihat bagaimana situasinya di Lembang Nonongan ini, desa wisatanya, bagaimana keseharian dari masyarakat di Lembang Nonongan ini dan semua perangkat-perangkat yang ada di dalamnya. Dan mereka sangat terkesan dengan itu. Pun dari Kabupaten Baru pada hari ini, saya sangat yakin bahwa ada banyak hal yang akan kita lihat sebentar, bagaimana keseharian dari masyarakat di Lembang Nonongan ini, bagaimana kondisinya, itu akan kita lihat sebentar. Satu hal yang kami ingin jelaskan kepada Bapak Ibu bahwa tanah Toraja ini sebenarnya sudah terbagi dua, itu dari segi administratif. Tapi untuk pariwisata kami tetap satu, sehingga mungkin ada yang bertanya tadi, sudah terbagi dua, tetapi pariwisata kami tetap satu. Nah, di samping saya, beliau adalah Ketua Desa Wisata di Lembang Nonongan, sekaligus beliau adalah pemerhati pariwisata dan Ketua DMO Toraja. Jadi beliau juga adalah pemerhati pariwisata. Beliau sering dipanggil bukan hanya di Toraja, bahkan sudah sampai ke Jakarta sebagai pembicara karena beliau sudah bersertifikasi tentang pariwisata. Sehingga dalam hal pengembangan sumber daya manusia pengembangan pariwisata di daerah kami itu sudah tidak terlalu sulit, karena kami sudah mempunyai banyak tenaga-tenaga ahli yang sudah bersertifikasi. Karena tahun-tahun yang lalu kami bekerja sama dengan Swiss dalam satu organisasi Swiss Kontak. Kami banyak dibantu dalam hal pengembangan pariwisata, baik dalam hal pengembangan destinasi, pengembangan sumber daya manusia, penyuluhan terhadap masyarakat-masyarakat di sekitar destinasi wisata, supaya masyarakat tidak hanya jadi penonton, tetapi masyarakat, kepala desa, ketua desa wisata, dan tokoh-tokoh masyarakat siap memberikan kalau Bapak Ibu mau bertanya tentang diskusi dengan kita semua. Mungkin itu yang saya bisa berikan sementara. Jadi wisata itu lebih mengarah kepada kesan dan kenangan. Untuk itu kami undang dengan hormat ketua tim untuk menyampaikan kesan dan kenangannya. Thank you.
Ya, sambil ketua tim, toh. Jadi kita juga tampilkan, apa langsung ngomong saja. Kan ini satu saya yang berdana, bagaimana hidup keserian orang di sini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama izinkan saya Pak menyapa saudara semua para kembang nonongan ya Bapak Alosius. Yang saya hormati seluruh tokoh-tokoh masyarakat Lembang Nonongan yang sempat hadir pada kesempatan ini serta teman-teman kami ya, rombongan dari Kabupaten Baru, izinkan saya memperkenalkan Pak. Saya nama Andi Sarifuddin, Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Baru. Pada kesempatan kunjungan ke Toraja Utara, lengkap semua kepala bidang. Yang pertama kepala bidang destinasi Pak Mas Kamiluddin. Kemudian ini saudara kami kepala bidang promosi. Ini kalau mendengar namanya ini kepala bidang pengembangan SDM dan kelembagaan Bau Cibu. Kemudian kepala bidang yang terakhir kepala bidang ekonomi kreatif. Kami dari fungsi ekonomi kreatif di Kabupaten Baru kebetulan masih bergabung di pariwisata Ekrapa. Sama dengan nomenklatur kementerian. Tapi kebudayaan dia tinggalkan kami. Dia bergabung di pendidikan dan kebudayaan. Tetapi saya kira selama ini dalam rangka melaksanakan fungsi-fungsi kebudayaan, kita kolaborasi dengan sangat baik dengan Dikbud. Kemudian seluruh kepala seksi datang semua. Saya tidak bisa menyebut satu persatu. Kemudian seluruh staff kecuali 3 orang, Pak. Jadi kami ada tidak terlalu banyak, 30 orang semua hadir, termasuk pegawai kontrak. Kemudian alhamdulillah kami juga disertai, dibersamai oleh adik-adik kami yang ganteng dan cantik, duta wisata. Nah, coba berdiri semua ini adik-adik dari duta wisata. Kelompok paguyuban duta wisata Kabupaten Baru. Saya perkenalkan satu orang saja, kepala paguyuban Pak Tari. Nah, ini dia Pak. Ya. Banyak hal Pak. Ditambah lagi tadi pengalaman, wawasan dari Pak Ketua Pengelola Pak Alosius, saya kira banyak sekali yang baru yang kita dapatkan dan mungkin nanti bisa dilanjutkan kalau ada teman-teman yang ingin menggali lagi pengetahuan dan pengalaman dari Pak Alosius, saya kira kesempatan yang sangat baik untuk kita bertanya dalam berbagai hal. Kami datang Pak di Toraja ini ya seperti Pak Alosius sampaikan ya mungkin sangat pas dengan istilah studi tinggi Pak. Jadi sebenarnya Toraja Utara yang sudah sedemikian sangat baik menerima kami dan memberikan wawasan kepada kami Pak. Tadi kami menyimpulkan bahwa seharusnya kami dari Baru ini sudah beberapa tahun lalu datang berguru Pak. Karena banyak hal yang kami masih bingung di Baru, terutama misalnya bagaimana kerjasama atau pola kemitraan antara pengelola dengan pemerintah daerah. Nah tadi ini ada gambaran yang disampaikan oleh Pak Kadis yang sangat penting bagi kami ya. Dan kami tadi di bus sudah bincang-bincang bahwa ini luar biasa. Barangkali setelah dari sini segera kita berupaya untuk menerapkan ya model dari apa yang disampaikan tadi oleh Bapak Kadis. Terus terang Pak bahwa salah satu visi di sektor kepariwisataan di Kabupaten Baru adalah pembangunan pariwisata berbasis masyarakat. Oleh karena itu, oleh Bapak Bupati Baru
sudah mengarahkan kepada kami bagaimana mengimplementasikan ini. Nah, salah satu yang kami pikirkan adalah bagaimana membentuk desa-desa wisata yang punya potensi, Pak. Saya kira memang tidak semua desa yang ada di kabupaten kota bisa ditetapkan sebagai desa wisata. Maka untuk tahun ini kita sudah mencoba menetapkan beberapa yang melalui proses tentu Pak mekanisme, karena ada rembuk dari bawah, kemudian ada survei penilaian dari Dinas Pariwisata untuk selanjutnya di scoring. Alhamdulillah tahap itu kita sudah lalui, dan langkah awal ada 5 desa yang kita ingin mungkin memenuhi syarat menjadi desa wisata. Salah satunya yang kita rencanakan adalah Desa Nepo. Nah, kalau mendengar ini cerita mengenai sejarah kerajaan Desa Nepo, itu kita menyimpulkan, Pak, bahwa memang nenek moyang kita satu, Pak. Ya, tadi ada Pak Aloysius menyampaikan bahwa ada Balusu. Nah, di sana juga memang ada, malah Balusu ini adalah satu kecamatan dari 7 kecamatan. Dan camat pertamanya Balusu kebetulan saya, Pak. Iya. Kecamatan Balusu definitif ada camat persiapan, tetapi begitu definitif sayalah camat kecamatan Balusu. Jadi selanjutnya tentu Toraja ini bukan saja kebanggaan warga atau penduduk Toraja, Pak, tetapi tentu kebanggaan kita semua di Sulawesi Selatan, kebanggaan kita di Indonesia. Saya kira walaupun misalnya semua daerah punya potensi kepariwisataan, baik itu alam, budaya, tetapi kita memang harus angkat topi ke Toraja bahwa jauh lebih potensinya, jauh lebih besar. Tetapi saya kira kembali bahwa ini tentu kesyukuran dan kebanggaan untuk kita semua, karena Toraja misalnya sudah menjadi destinasi, tentu kita kecipratan, Bapak Ibu sekalian. Orang ke Toraja tinggal kita goda-goda, mampir dong di Baru gitu ya. Ya, saya kira di situ keuntungannya kita, bahwa destinasinya Toraja, tetapi pasti kita kecipratan. Nah, tentu kita juga punya mimpi, Pak, bahwa misalnya Baru ini kebetulan dari segi topografi geografi menjadi daerah lintas. Suatu waktu ini sekarang ini kami hanya menggoda-goda orang yang lewat mampir sejenak. Tetapi cita-cita kita ke depan ini bisa menjadi daerah destinasi juga, Pak. Jadi mereka tidak kalau ke Toraja mereka memang juga merencanakan ke Baru. Nah, tentu setelah misalnya banyak daya tarik yang berkembang di Kabupaten Baru. Salah satunya yang kami mimpikan ini adalah bagaimana mengembangkan desa wisata. Saya kira ini mulai dari kami masuk tadi sudah banyak pelajaran mengenai kondisi fisik. Bagaimana terkesan kita sebagai tamu ini tersanjung karena seolah-olah disambut oleh seluruh warga desa. Ini kan perwakilan semua, Pak. Ada Pak Kepala Desa, ada Pak Ketua yang justru juga merupakan pemerhati kepariwisataan di Tanah Toraja. Luar biasa, Pak. Saya kira hal-hal yang seperti inilah nanti barangkali yang coba kita modifikasi, ya, tiru. Bagaimana misalnya mulai dari 5 desa yang kita tetapkan ini mencontohi bahwa bagaimana kita membuat pengunjung ini merasa senang, merasa gembira, merasa tersanjung karena disambut sedemikian rupa. Ya, apa yang kita saksikan, ya, teman-teman, adik-adik sekalian, saya kira ini pelajaran semua. Terlebih tadi berbagai wawasan telah kami juga di Baru, Pak, sebenarnya karena ya, mungkin ada menang-menangnya juga dari Toraja. Karena kita punya 3 dimensi, Pak. Barangkali Toraja tidak punya laut. Mohon maaf, Pak. Nah, kita tepuk tangan dulu, karena kita juga ada menangnya. Kita punya dimensi laut. Jadi salah satu yang kita target-target sebenarnya adalah wisatawan yang berkunjung ke Toraja, kita goda-goda untuk mampir lihat laut kita karena di Toraja tidak ada laut. Makanya salah satu fokus kita juga adalah mengembangkan wisata bahari, Pak. Melihat
pesona bawah laut di Kabupaten Baru. Kita punya zona pengembangan namanya Taman Laut Malusetasi. Malusetasi itu berbatasan dengan Parepare, Pak. Kami juga pernah kebetulan camat di Malusetasi. Saya kira itu, Pak, gambaran. Sekali lagi kami terima kasih telah diterima di negara Swiss, tadi istilahnya. Sekitar wilayah Safai. Katanya Swiss itu sekitar wilayah Safai. Alhamdulillah, kita sudah berkunjung ke Safai. Saya kira itu, Pak, dan barangkali mungkin ada teman-teman nanti yang ingin menambahkan. Saya selamat tadi sambutan saya juga, apa ya, kira-kira biasanya bagus kalau ada pantun. Saya berpantun ya, ini kan pantun singkat, jangan diketawai. Ya, kita semua suka tolong menolong. Ya kan begitu, Pak. Kita semua suka tolong menolong. Terima kasih telah diterima di Desa Lamongan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laki-laki. Thank you.